Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi Anda KPM PKH dan BPNT pemegang kartu KKS Merah Putih yang sampai saat ini masih menanti-nanti pencairan bantuan PKH tahap kelima maupun BPNT alokasi bulan September dan Oktober, yang alhamdulillah proses pencairannya sudah ada KPM yang pada hari ini sudah terpantau cair bantuan sosialnya. Kira-kira bantuan sosial apa yang sudah terpantau cair pada hari ini? Banyak sekali. Ada kabar terbaru pada hari ini juga terkait hasil cek saldo pencairan PKH tahap kelima dan BPNT tahap keenam alokasi bulan September dan Oktober. Para KPM jangan sampai bolak-balik mengecek ATM, cukup melihat hasil pengecekan saldo di video ini saja. Para KPM PKH dan BPNT yang merasa tetangga atau kerabat Anda sudah cair sementara Anda belum juga cair, ini harap bisa bersabar karena proses pencairannya ini dicairkan bertahap, mungkin masih dalam proses transfer. Hal ini yang membuat uang PKH tahap kelima maupun BPNT Anda belum juga cair hingga sekarang. Para KPM yang sudah boleh mengecek kartu KKS-nya, ini adalah khusus bagi para KPM yang sudah masuk SP2D dan keterangan di 6NG data secara online sudah cek rekening dan sudah masuk SP2D pencairan PKH tahap kelima maupun BPNT alokasi bulan September dan Oktober. Dan berikut langsung saja terpantau ada KPM untuk di daerah ini yang sudah terpantau cair. Kira-kira daerah-daerahnya mana saja dan kira-kira bantuan apa yang sudah terpantau cair bantuannya pada hari ini. Mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Dan berikut langsung saja terpantau ada KPM yang baru saja cair bantuan sosialnya, ada saldo masuk di kartu KKS Bank BNI. KPM BPNT ini yang cair senilai Rp400.000 untuk kartu KKS Bank BNI daerah Kecamatan Bandung. Kemudian selanjutnya terpantau kali ini untuk di daerah Ciamis, Jawa Barat, ada saldo masuk di kartu KKS Bank Mandiri. Perlu dipahami, ini yang cair adalah pencairan bantuan bulan Juli dan Agustus BPNT para KPM yang kemarin belum cair bantuannya. Saat ini dicairkan di bulan September Bank Mandiri BPNT alokasi Juli dan Agustus yang kemarin zong di bulan September ini baru dicairkan. Dan kebanyakan para KPM yang validasi by system yang baru dicairkan di bulan September ini. Kemudian selanjutnya terpantau kali ini untuk di daerah Purwokerto juga baru dicairkan bantuan susulan BPNT Juli dan Agustus, baru dicairkan di bulan September tahap susulan BPNT Juli dan Agustus, ada saldo masuk di Bank Mandiri. KPM dari Purwokerto ini cair senilai Rp400.000. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat bagi para KPM yang sudah cair bantuannya pada hari ini.